Alhamdulillah, hari Jumatnya nihil penjualan ini, sampai sore jam 4 ini gak ada penjualan, malah dikirimi kasur. Aduh, mau dibuang kemana barangnya ini? Taruh dah pak, taruh dah. Ini punyanya konsumen, dikirim ke konsumen, Lady Americana, bekas pameran. Saya tahu yang punya siapa ini, rahasia lah ya. Ini Lady Americana dikirim dari Surabaya. Divannya itu kan sudah bekas-bekas pameran. Kalau kasurnya baru kayaknya. Ya baru, usianya tidak muda gitu lah ya. Bekas pameran kan, coba-coba ya orang mau beli bekas pameran. Dikirim ke konsumen. Terus ini ada lagi Grand. Ini tipe terbawa Spon Royal Foam ya, Grand. Yang di cover-cover sendiri itu juga banyak sama distributorannya. Kalau ini dari pabriknya. Jadi kalau di cover sendiri ininya mau dikasih nama tokonya ya enggak apa-apa. Ininya warna-warni biasanya. Kalau ini tipe Grand, ini eksklusif, Grand eksklusif. Tipe paling bawah di tipe Royal Spring Bed. Royal Foam Spon ini. Punyanya konsumen juga ini, daerah Bondowoso katanya driver dan helpernya. Nah, kelihatan itu di truk Elite Classic Lady Americana Serenity Royal Foam satu grup. Ada lagi enggak dipasang tote bed. Mungkin ada lagi enggak dipasang ya banyak ya kan. Ini beli di Shopee katanya. Gak tahu sistemnya gimana pengiriman. Bantalnya juga sudah agak kuning. Wah, berat itu Lady American. Saya tak masukkan makanan dulu ini ya. Kayaknya 20 lembar. Ayo Dasan, Pak masuk deh. Oi cek ki. Ini tipe teratas bantalnya namanya Femto. Ini microfiber ya dalam. Sandarannya luka. Ada lukanya dikit sandarannya. Pabriknya daerah Krian Sidoarjo, Pak ya. Ada deponya di Jember. Jadi Banyuwangi, Bondowoso, Jember. Situ Bondo, Besuki itu di cover dari depo Jember. Pas lah, Jan. Nah, ini karyawannya bertiga hari ini yang masuk. Jadi otomatis saya juga harus ikut masukkan supaya pas. Gak ada spring bed sendirian.